Hello, fantastic people. How are you today? Hope you enjoy my vlog and have a wonderful day. Halo fantastic people, kali ini mau masak catumis pare, terong dengan udang, juga dicabein ya. Mau masak terong sama pare, cabein pakai udang, capare, terong, udang, dicabein. Masih aku kasih sambal juga nanti ya. Bawang merah, ada bawang merah yang sinis kayak Spanish onion ya, red onion, sama shallot, sama ini bawang putih, garlic, red chili sama green chili yang besar ya, big red chili and green big chili, terus sama ini pare, bitter melon, sama ini apa namanya, terong atau eggplant yang kecil-kecil ya. Oke, eggplant, terong, pare, bitter melon, prawn, udang, shallot, bawang merah, red onion, bawang merah yang besar ya, atau Spanish onion, garlic, bawang putih, cabai merah besar, cabai hijau besar, red big chili, green big chili. Oke, let's get cooking. Kita mau tumis cabe sama bawang merah, bawang putih ya. Aku mau kasih sedikit sambal terasi ya. Mau sambal terasi ulek sendiri juga boleh. Kasih 1 sendok teh ya. Masukkan udangnya ya, sama terong dan parenya. Terus masukkan udang, masukkan parenya, terus masukkan terong. Kita beri bumbu ya, chicken powder atau kaldu ayam bubuk, kasih merica atau pepper, sama garam atau salt. Udah itu aja ya. Kita beri bumbu-bumbu, kita aduk rata ya. Kita biarkan masak. Kita tes rasanya, kalau mau dikasih sambal lagi atau dikasih bumbu-bumbu lagi. Kasih sedikit gula ya, biar tasty ya. Give a little bit of sugar ya, so it tasty. Gula lagi ya, kita tinggal pindahkan ke tempat ya. Terfry. Bitter melon, prawn, and eggplant. Sudah jadi, ini sal, pare, udang, dan terong. Kita buat. Tumisnya udah jadi, ini enak banget.
masih hangat dimakan pakai nasi putih hangat pakai sambal. Nyam. Selamat mencoba.